ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Nah, gue sekarang ada di Ferrari Jog Cibubur nih. Ayo tebak gue mau ngapain di sini? Gue mau lagi ngerebek ini bengkel jok nih. Lagi ngapain sih di dalam? Diapain sih joknya? Ya kan? Apalagi sekarang ini gue lihat lagi rame nih. Penuh orang ganti jok, reparasi jok, ganti kulit. Gue pengen ganti kulit, tapi nggak bisa di sini ganti kulit. Hitam, gosong ini, karena gue di lapangan terus. Apa aja ada di dalam? Ayo kita lihat. Guys, gue ingetin lagi nih. Ferrari Jog Cibubur itu ada di jalan alternatif Cibubur nomor 61 Cilengsi nih. Buat teman-teman sekalian boleh langsung datang ke sini yang mau ganti jok, reparasi atau mau ngasih karpet. Nah, ganti karpet dasar, jok semuanya bisa di sini. Gua nggak sendirian. Di sini gua bersama dari Ferrari Jog Cibubur ada Om Igede nih. Halo, Sultan Om. Gede Om. Gede Om ya. Jadi, wah, sama gede kita nih Om. Sorry nih Om. Jadi gua ngewakilin Om Peri ya. Om Peri. Nah, perwakilan dari Om Peri nih karena Om Peri sibuk. Mondar-mandir. Aduh. Benar. Akunya nggak konsen Om. Betul Om. Jadi om, gimana Om? Gua minta izin nih mau ngerebek toko sebentar. Boleh. Gua mau ngeliat apa ngapain aja sih di dalam ini, ada apa, ngapain gitu. Oke. Karena kalau jok ini kan awalnya itu kan dari proses penjahitan ya. Mm-hmm. Gimana kalau kita langsung ke tempat penjahitan? Tempat jahit ya. Boleh Om. Kita ikutin. Ayo. Yuk. Yuk. Jadi ini tempat jahit sekaligus tempat pola Om. Tempat pola. Jadi ini jahit nih. Jadi kita ada beberapa mesin jahit di sini dan di sana itu Om. Itu pola itu. Oh, itu polanya dulu. Kita sana aja. Boleh Om. Mohon. Di sini kita mau olah. Habis pola kan langsung masuk ke bagian jahit ya, jahit terus sebelum jahit sih pasti diobras dulu dia. Diobras ya, macam lah. Betul. Digunting lah, gunting. Habis dipola kan digunting dulu, diobras, dijahit, selesai dijahit. Nah, kumpul ke sana lagi Om. Kumpul ke sana lagi. Berarti iya, itu yang udah siap untuk di, udah dipola, benar, udah di ini bordir juga. Betul. Banyak juga alatnya Om ya. Ini jadi cepat ada pekerjaan. 10 mesin jahit sih di sini. 10 mesin jahit 10 Om mesin ya. Jahit. Berarti sesuai request atau bisa semua Om ya? Sesuai request ya. Mau polanya gimana? Custom Om. Ya. Tuh guys, lu bisa custom di Jog Ferrari Cibubur nih. Dari sini Om, ini kan udah jahit. Apalagi nih Om? Nah, mumpung di sini nih Om, kita boleh lihat sebentar di sini nih Om. Boleh Om. Ini ada sesuatu yang istimewa. Apa yang istimewa ini? Nah, lagi ada ini Om. Gak apa-apa. Yuk, jadi ini Om, tempat pilot seat. Oh, pilot seat. Pilot seat. Jadi semua jenisnya, semua macamnya ada di sini nih. Sini. Mau yang memory, mau yang touchscreen, ada semua. Ada semua. Gila, saya nggak nyangka masuk tempatnya begini. Udah kayak pesawat ini ya? Oh yes. Kayak bioskop. Udah kayak bioskop nonton. Dingin lagi. Ini Bu, pilihannya banyak kalau tipe-tipenya. Banyak. Tipenya kalau pilot seat tuh kita ada 4 generasi. Mm-hmm. Lalu ada juga tambahan kayak misalnya pilot seat seperti itu khusus untuk di mobil-mobil kayak high S yang besar-besar ya. Ya. Nah, ini sendiri udah lengkap Om ya? Pakai meja. Ada yang pakai meja. Pakai meja. Ini udah cup holder-nya udah ada di sini nih, Om. Iya. Tuh, teman-teman sekalian. Kalau mobil kalian yang bongsor-bongsor pakai beginian, wah enak nih ganti nih. Mantep ya Om. Mantep Om. Ini berarti ngelipatnya dia ngelipatnya otomatis Om? Apa gimana? Jadi pakai. Nah, ini kayak gini. Oh. Dia manual. Oh, manual. Udah kayak di pesawat kelas
bisnis ini udah. Gitu om. Luar biasa. Sesuai lagi yang depan-depan warnanya krem, yang belakang warnanya hitam-hitam. Iya. Wah, ini ada lumbar supportnya. Yang keren. Cakep. Yes, ini nih yang ada memorinya nih om. Oh, ini pakai memori nih om. Pilot seat jarang-jarang ada memorinya. Oh. Nah, ini kita ada memori. Jadi ya, kalau lain itu dia bisa. Ini kalau nggak salah bisa muter nih om. Oh, bisa. Bisa muter. Muter. Kan biar kayak rapat gitu, ada empat, ngadep-ngadep kalau pingin nah, rapat iya. Apa, ada makan siang, bener. Kalau ada rapat penting, tinggal balikin, enak kan? Bener. Ini memory seat. Jadi kalau misalkan kayak aku yang naik, aku pakai yang memory satu gitu ya, beda lagi, beda lagi, wah tinggal keren. Pencet, tinggal pencet, jago. Nah yang ini ada ininya buat kepala ya? Ya, kalau ini tuh. Sih udah standar ya. Standar ya. Seat, memang standarnya harus begini. Yang ini kayak sofa rumah ini, enak. Kayak di rumah yang buat kursi santai bener-bener sofa ini nih, nyaman-nyaman ya. Iya, iya. Tuh, kalau dia udah nempel ke mobil gambarnya kayak gitu tuh. Itu apa, Om? Mobil? Itu Delica. Delica, make Om ya. Itu Om Gofar, Om. Oh, punya Om Gofar. Delicanya Om Gofar. Oh. Iya. Oh, ditambahin lagi tengahnya pakai itu, Om ya. Pakai meja. Kalau mejanya custom itu, Om. Custom, Om ya. Bukan bawaan jok. Bukan bawaan jok. Apalagi nih Om, dari sini udah dari nih. Sini kita ke pemasangan. Pemasangan ya. Nah ini Om, ini ini ya apa daerah pemasangan lah. Daerah pemasangan. Daerah Om, ya? Pemasangan. Jadi kayak gini nih. Hmm? Nah ini kan udah jadi dari sana tadi Om. Iya benar, udah jahitan. Ini sekarang dipasang ke joknya, joknya. Gitu. Oh, gini. Kurang lebih kayak ginilah. Kayak gini, wah udah banyak yang kerja banyak guys. Jadi di sini benar-benar teliti nih. Iya. Hasilnya mantap. Nah, dari sini juga nanti ada QC juga, tapi QC internal aja di sini. Internal. Okay. Oh, ini kayak gini-gini Om, kalau misalkan udah kemakan atau gini bisa diganti Om ya? Kalau busa nanti dilihat Om. Dilihat ya. Misalnya sekiranya kalau dia udah gembos, nah bisa ditambahin atau malah ada yang pengen custom malah diseset. Oh, mau diseset, pengen agak tipis sedikit, bener. Atau kelembutan pengen dikerasin, bener. Ya. Bener. Seset tuh kita. Mm-hmm. Nah, nanti ininya juga menyesuaikan. Iya. Nanti tandanya R sebelah kanan nih biasanya nih. Kalau kiri L tulisannya. Wah, itu lagi dipasang-pasangin tuh. Pasangan. Ini untuk mobil apa nih, Om? Gini-ginian. Kalau ini apa? Veloz ya, all new Veloz ya. All new Veloz. Oh. Dari Veloz, ganti joknya ganteng, ada birunya, list birunya tuh. Cakep. Itu bisa kuning, bisa merah. Bisa merah, biru. Iya, tergantung dari benang aja bisa request sama ya. Yeah. Benangnya benang apa? Guys, mantap nih Ferrari jok Cibubur. Apalagi nih Om yang ada di sini Om. Ini pemasangan, di sana ada pemasangan Om. Oh, di situ ada juga Om? Yuk. Oh, banyak tempat pemasangan Om ya? Banyak. Karena joknya banyak Om. Iya, benar. Nah, di sini Om. Ini juga pasang joknya juga ada yang di sini. Ada di sini? Ada sebagian yang di sini. Dan di sini plus ini, deck jok. Oh, jadi buat kalau di belakang jok tuh ada decknya Om biasanya. Punggungnya ini punggungnya ya. Punggungnya jok. Di sini nih biasanya. Ini punya. Kalau deck jok itu kan kadang-kadang suka udah pada apa ya? Kasar, jelek. Kita retrim lagi. Retrim lagi Om ya? Iya. Kayaknya sama yang dipakai sama Cici sama Obri nih. Nah, mirip ya. Kayaknya. Sama ya? Belakangnya sama sih, ngeliat belakangnya tuh. Sama. Wih, diginin juga nih. Biar hasilnya mantap. Iya. Wow. Ini, nah kalau di sini nih, Om, di sini khusus door trim nih. Oh, door trim. Khusus door trim. Oh, backlighting segala macam, dashboard. Iya, ini nggak bisa diganggu gugat nih. Kalau tim ini yang di sini ini, dia khusus door trim. Dan kalau ada kayak console box ya, kick. Iya, console box juga. Mm-hmm. Console box di sini. Console box kan biasanya di atasnya di retrim tuh. Mm-hmm. Nah, di sini tempatnya. Lengkap alat-alatnya. Nah, hasilnya begini guys. Ini udah di retrim Om ya? Iya, ini udah di retrim. Ini kan masih ada speedometer. Iya, speedometer hilang lah. Mm-hmm. Bersihin.
mobil apa, Kik? Velos ya? Velos. Oh, Velos ini yang dibuat ini, Om ya. Benar. Dekat backlading nih, dekat rekan Amres, Amres. Iya. Cakep, rapi pemasangannya, guys. Rapi. Oh, ini bagian untuk backlading, dashboard, Amres di sini, iya, Om ya. Iya. Oh, ini, Om. Ini sebenarnya kalau timnya dia ini tim elektrik. Oh, elektrik. Elektrik. Jadi jok-jok elektrik kalau ada yang rusak, kalau ada yang bermasalah, nah dia nih yang turun tangan. Hmm. Yang servis-servis. Servis-servis lagi di style-style lah ya, Om ya. Iya, betul. Cakep warnanya coklat. Marun apa coklat? Marun. Marun ya? Marun. Merah marun nih warnanya, guys. Nah, marun. Joknya mewah-mewah. Ganteng. Ini door trim, door trim, apa tuh velo? Ini apa? Door trim. Door trim. Door trim. Door trim. Lagi rame, guys. Itu udah HS, Om ya? Ada HS. HS. Jadi wow, mau pasang pilot seat tuh, Om. Mau pasang pilot seat. Pilot seat. Waduh, hasilnya nah, saya nggak tanggung dua pasang sekali. Bu. Dua pasang berarti empat ya? Empat joknya. Cakep tuh. Kayaknya kalau jadi udah nanti sih mau lihat lah. Boleh. Nanti kalau udah jadi kasih tau, Om ya. Biar kita lihat aja lagi. Iya benar. Waduh, soalnya saya ngeliat HS kemarin naik travel Bandung sini biasa aja. Ini saya mau ngerasain nih. Ya, boleh, boleh. Tadi di dalam udah mau ngerasain yang udah nempel di sini ya, nih. Udah naik ya. Oke, sekarang kita ke tempat custom ya. Boleh. Yuk, yuk. Guys, gede banget tempatnya. Dari depan sampai belakang gede bener. Wow, wow, wow. Banyak nih, Om, jok-joknya nih, Om. Ini seperti desa Ferrari. Desanya Ferrari, Om, ya. Desa Ferrari. Ada jadi ini tempat custom, Om. Hah? Tempat custom, misalnya jok BMW mau kita custom dipasang ke mobil apa, gitu. Ah, nah, di sini tempatnya. Ini kebetulan nggak ada orangnya nih, pada di depan. Orang nah, ini ada perkijangan, Om. Ada. Lagi nah, mau ganti. Ini keren nih, Om. Ah. Ini calon mobil keren nih dalamnya nih nanti. Pasang jok Teana, mm-hmm. Terus pasang Audi kayak di Cici. Hah? Oh punya Audi? Oh, depan, Teana belakang, terus ada kosmetik nanti, Om, di sini ada meja segala macam. Mantap, mantap, mantap nih. Ntar kalau udah jadi, yang punya Kijang, boleh nih. Gue samperin dah. Dalemannya keren pasti nih jadinya nih di Ferrari Cibubur. Oh, ini banyak, Om, ya. Jok-jok ininya ya. Jok ini. Jadi jok-jok kalau yang joknya udah di sini nih, Om, berarti udah siap mau dirakit rakit atau mau dipasang. Mau gitu. Dipasang. Nih jok-jok. Mantap-mantap. Oh, yang ini udah ada ini, Om. Ini Teana, Om. Ini hasilnya nanti Kijang begini, Om, yang itu ya, pakai Teana nih. Ini namanya apa sih, Om? Ini footrest. Oh, footrest. Sebenarnya sih legrest ya. Legrest ya. Legrest. Jadi nanti Kijang itu, Om, leg rest-nya itu bukan hanya di kiri. Kalau Teana kan kiri kan? Ah. Dua-duanya, Om, kanan-kiri. Wow, kanan-kiri bisa nyantai. Oh iya sama, di Cici juga sama. Di Aubrey juga ada sedikit leg rest-nya kan ada tuh, ya. Yang ditarik. Iya, benar. Kanan-kirinya ada, jadi ya. Supir juga kalau lagi istirahat bisa tuh. Mantep, mantep. Banyak guys tuh di belakang-belakang sono, banyak. Aduh, lagi nih, Om. Oke, okay, next kita ke gudang. Masih ada lagi masih ke ada gudang. Gila-gila tempatnya gede banget ini nih. Ini kalau kata Om Aldi, ini namanya surganya apa? Jok. Surganya jok. Surganya jok, guys. Nah, ini udah surganya nih. Tambah ini lagi surganya. Surganya jok. Tuh, dari sini aja udah nandain elektrik-elektrik semua ini bisa dipasang ke mobil-mobil kalian custom. Widih. Nah, jadi untuk ini khusus jok yang ready untuk dijual. Jual, Om, ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang datang mau lihat jok, pengen jok apa, nah di sini. Oh, di sini. Langsung kayak modelnya udah begini, Om, ya. Misalkan ya. Dia enggak mau di-retrim atau pengen nyari yang standaran. Iya. Masih Orion nih. Betul. Langsung ke sini aja. Enggak harus di-retrim langsung. Di atas ini jok elektrik. Mm-hmm. Di bawah ini jok manual.
Tapi manualnya juga udah keren-keren sih Om, aku lihat. Manualnya iya. Ini manual kan ya Om ya? Manual. Manual tuh, manual aja udah pakai ini, armrest. Iya. Manual udah pakai armrest. Jok-jok manualnya ini ada beberapa jok yang jok-jok langka sih Om. Iya. Kayak Puzo. Woi. Terus apa lagi tuh di dalam situ? Lengkap lah, gede banyak. Itu ada yang buat captain seat yang safety belt-nya udah di ini tuh, safety belt-nya udah di jok. Ya ini dia nih. Nih. Nah, safety belt udah di jok. Oh ini warna hitam, saya warna krem Om. Ini bawa mobil apa ya? BMW ini. Oh BMW. BMW. Wow. Jok BMW. Gila, teman-teman sekalian kalau pingin masang jok, pingin rasain joknya BMW, tapi mobilnya nggak BMW, pasang jok ini ganteng parah. Tapi ingat di Ferrari jok Cibubur. Udah nih Om, masih ada lagi nih Om. Oh itu apa nih Om? Nah, kalau itu tempat custom Om. Oh tempat customnya lagi. Wah banyak tempat custom nih Om ya. Kalau ini khusus custom busa. Oh busa. Oh ya. Tadi aku bilang Om ya. Iya. Yang Om bilang tadi. Iya. Yang busanya mau dipapas atau diapain guys? Busa, plafon, terus dashboard. Nah customnya di sini nih Om. Oh ini. Customnya di sini. Di sini Om ya, Bang. Busanya. Ya. Busanya mau dibikin ditebelin lebih atau meluk atau gimana? Meluk atau ditipisin barangkali di sini. Mantap. Nah kalau untuk misalkan nih Om ada yang di luar kota, dia pingin mesen, itu gimana Tom? Ada kontaknya di mana Tom? Nah kalau yang di luar kota kita ada dua opsi. Yang pertama adalah mobilnya dikirim ke Jakarta. Entah itu di towing, entah itu dibawa manual dari daerahnya di sini. Dan opsi yang kedua adalah kita buatkan di sini. Misalnya dia pesan untuk mobil expander ya, Mas. Oh, benar. Mobil expander, kita buatkan di sini, dijahit, dipola segala macam. Nah, bahan cover joknya itu kita kirim ke daerahnya dari yang dia pesan. Betul. Nah, di sana kalau ada tempat retriman jok, nah biasanya kita udah koordinasi dulu tuh sebelumnya. Ada nggak di sana tempat retrim jok? Minta bantuin dia yang pasang. Gitu, ada dua opsi. Iya. Nah guys, untuk kalian yang di luar kota pingin masang jok di Ferrari jok Cibubur nih, atau custom atau masang atau beli tadi tuh velg velg lagi bukan jok, itu bisa langsung kontak. Nanti opsinya dikasih tuh ada dua pilihan. Tergantung kalian mau yang mana. Ya, jadi kalau dari kita sendiri sih rekomendasinya lebih baik di towing atau di mobil yang dikirim ke sini. Jadi ketika kalau ada masalah, ada apa segala macam, jadi kita udah langsung bisa tangani. Betul. Biar langsung nanti mobilnya kalau misalkan ngasih ke customernya, ngasih ke kaliannya itu puas. Ya. Kalau mobilnya langsung dikirim. Setuju. Gitu. Kalau kontak Instagram. Instagram kita di @ferrari_cibubur. @ferrari_cibubur Om ya. Nah, di sana banyak tuh foto-foto yang update lah ya. Desain-desain pre-treatment jok atau jok-jok elektrik banyak tuh di situ. Banyak di situ. Oke, segitu aja video dari gua, Om. Terima kasih banyak Om ya. Sama-sama Om. Guys, gua dah kelilingin Ferrari jok Cibubur. Aduh, luar biasa ya. Karena di sini surganya jok nih kata Bang Aldi nih. Gua pamit, jangan lupa di-like dan di-subscribe. Ingat velg, ingat AC wheel.